1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Marsekar TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Ini Bapak. Ya, Bapak. Mau ditanam di mana? Bisa gini. Terus ini. Kalau pengalaman biasa dari angkatan laut tahu kan, kalau nanam 100 kira-kira yang hidup berapa? Berapa? 0%. Nah, itu udah bagus ya. Karena apa? Karena alam, ombak, warna apa? Ombak. Selamat, terima kasih banyak. Mundur, mundur. Babin Kamtib, Mas. Dapat kami informasikan bahwa 200 bibit mangrove akan dilaksanakan penanaman pada pukul 3 sore hari ini. Boleh, ayo, di mana? Di sini, nanti nunggu. Dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang dari pesisir. Dan mereka juga merasa nyaman, karena apa? Karena tempat yang mereka tinggali, di atas air, ini yang dulu mereka tidak mimpi bisa mendapatkan sertifikat, ini oleh negara diberikan, oleh pemerintah diberikan sertifikat tersebut. Menjamin kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Itu yang pasti. Dan saya yakin masyarakat juga akan menikmati, apalagi sudah ada bimbingan dari Bank Indonesia untuk mereka secara khusus, juga dari pemerintah daerah juga memberikan jaminan BPJS, kemudian ada bantuan juga untuk UMKM, dampaknya nanti akan terasa ekonomi di sekitar pesisir khususnya di Kabupaten Karimun ini ya. Gitu. Dan Bupati Karimun untuk dapat menyerahkan ATR BPN diikuti Gubernur Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Oh gitu. Jangan terlalu deket ya. Pada hari ini, saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.